saya sudah berada di lahannya Pak Adi, Kampung Rancak Kebo. Kali ini bukan kangkung yang dipanen, tetapi kacang panjang. Lihat, ini adalah hasil pengolahan lahan kacang panjangnya Pak Adi di sebelah saya. Pak Adi, gimana kesan-kesannya Pak Adi, ya, tanggapannya Pak Adi atas apa adanya Kampung Mantul, Pak Adi? Saya terima kasih karena ada Sinar Mas Ren ya. Ada apa pertanyaan ini ya? Ada kangkung ditampung, ada kacang panjang ditampung, ya. Banyak terima kasih ada Sinar Mas Ren, ada Bu Ici juga, terima kasih. Oh, ya. Nah Pak Adi, dari segini banyak masa panen yang sudah dilakukan di Kampung Mantul Rancak Kebo, sudah berapa kali Pak Adi memanen hasilnya dan bagaimana pendapatannya? Ya, sekali lagi saya bilang kangkung itu lumayan ya, satu kangkung aja udah. Kemarin udah ada 400.000. 400.000 kemarin Pak Adi dapat. Belum ini kacang panjang ya. Belum kacang panjang. Iya. Ya, jadi semakin semangat Pak Adi. Semangat sekali saya. Iya. Apalagi yang Pak Adi saat ini sedang ditanam Pak? Oh nanti sahabat saya kacang panjang. Soalnya nanti mau lalat tambah lagi kacang apa gitu, bawa apa sayuran apa gitu nanti ya. Sekarang udah nggak takut lagi pemasarannya gimana? Kalau dulu kenapa Pak? Dulu saya bingung mau ketemu kemana, saya jual kemana kan? Ya, sekarang ada Sinar Mas Ren ditampung sama Sinar Mas Ren kan, ada penjualnya, bibit dikasih, pupuk dikasih sekarang. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, ya buat tambahan pendapatan dari masyarakat sekitar. Iya. Begitu saja dari Kampung Mantul Rancak Kebo. Mantul.